lurus. Maka kalau nak dapat mata hati yang lurus, betul dan lurus, maka kita nak kena belajar dengan pandangan orang-orang yang dungu, bodoh, lagi cinta berahi pada dunia. Bagi orang-orang yang cinta dunia, kita sekarang ni bila tengok orang-orang yang berjaya mendapat habuan dunia, kaya dia dengan kekayaan dunia, menjadi sombong dan sebagainya, dan dia memandang orang-orang yang nakkan agama, yang mungkin orang yang nakkan agama ni Allah uji mereka dengan kekurangan duit dan kekayaan, maka pada pandangan mereka ni bila melihat kita, maka melihat dengan pandangan yang bodoh saja dan dungu. Bila tengok, bila tanya belajar mana, kita kata mengaji Quran, menghafal Quran, itu aja. Itu aja. Jadi dianggap kita ni orang-orang yang bodoh dan dungu. Nampak? Orang-orang yang ni bila dia pandang golongan-golongan yang rasa nak mendekatkan diri dalam majlis ilmu, banyak masanya dengan zikir, banyak masanya dengan ilmu, setengah orang melihat bodohnya dia orang ini. Patutnya dia orang ini ada masa dia orang carilah duit, cari rezeki. Nampak? Sedangkan kita dalam Islam memang disuruh cari rezeki, tetapi tidak menjadikan tu matlamat utama kita. Tapi matlamat utama kita apa dia? Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mati tapi dia masih belum kenal Allah Subhanahu Wa Taala bermasalah. Macam mana nak kenal Allah? Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai sekarang ni yang masih tak kenal diri dia. Dia tak sedar diri dia siapa. Dia dengan Allah siapa dia? Dia makhluk di atas muka bumi, apa yang dia nak buat? Dia lepas ni nak pergi mana? Dia daripada mana aku datang? Aku duduk atas muka bumi ni untuk apa? Apa khidmat aku pada Allah? Sebab apa Allah kata apa? Intansurullah yansurukum. Kalau kamu bantu Allah, Allah bantu kamu. Masuk bantu Allah macam mana? Allah tak perlu bantuan kita. Maknanya bantu apa? Bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak bantu agama Allah? Pertama, diri kita sendiri dengan mengabdikan diri pada Allah. Dengan kita sembahyang, kita improvekan supaya semakin khusyuk. Dengan ibadah, kita improvekan semakin banyak. Dengan kita punya hati rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok macam sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan mereka rindu Allah, rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta yang kuat dan cinta bukan dibuat-buat, memang datang daripada hati mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan mereka hidup di dunia. Allah, yang mana sahabat-sahabat ada yang semayang dalam keadaan berperang, datang panah cocok badan mereka dengan banyak anak panah, tapi mereka tidak perasan, sehingga kawan yang di sebelah sedang tidur merasa air yang sampai ke muka dan didapati darah rupanya mengalir daripada kawannya, sahabatnya yang sedang semayang dengan khusyuk, tidak terasa akan apa, akan panah yang kena pada tubuhnya. Kita sekarang ni nak sampai macam tu, maka jauh sekali. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antum semua, biar kita sampai ke tahap itu. Kita tengok Habib, seorang syekh di Indonesia, yang mana ketika mana nak buat operation di kepalanya, bila nak di-inject, maka dia tanya, "Inject ni apakah kandungan dia?" Maka disebut kandungan dia ni ada datang daripada benda yang haram. Dia kata tak payah injek. Maka dia kata kalau tak injek nanti kamu akan rasa sakit yang amat. Maka dia kata tidak mengapa, datangkan aku tasbih. Maka orang bagi dia tasbih. Dan dia bertasbih dan bertasbih dan bertasbih, sehingga ditepuk oleh doktor mengatakan operasinya sudah selesai. Masya Allah, tabarakallah. Dan dia tak rasa sakit. Ini orang-orang yang macam mana? Yang Masya Allah, tabarakallah, hatinya, jiwa raganya, semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu bila kita pergi Mekah, kita sebut labbaik Allahumma labbaik. Apa maksud labbaik kat situ? Iaitu afdi wa bi nafsi wa ruhi ilaika ya rab. Iaitu aku korbankan diri aku dan roh aku hanya untukmu ya Allah. Maka orang yang macam ni, apa saja ujian datang, apa saja kalau sampai waktu perang ke, atau apa saja yang perlukan pengorbanan dirinya, pengorbanan hartanya, maka dia tidak nampak dah, yang dia nampak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sahabat